iki nanggone reo-reo ya pak, ketipu pak. Iya, soalnya belakang kongguan isini kerupuk. Ini berarti petisnya sudah diracik dari rumah bu ya? Oke. Berapa kilo biasanya bu? Setiap kali jual bu? 6 kilo ya? Iya. Alhamdulillah. Stok kerupuk. Aman, aman. Kelamannya ini di depan pas parkir makam Sunan Giri, Gresik. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk, kita review bareng-bareng guys. Berangkat! Gokil, stok kerupuk segini banyak ya. Ini berarti petisnya sudah diracik dari rumah bu ya? Oke, nah, sudah diracik tap. Dari rumah. Mantap. Iya, oke. Iya, berapa kilo biasanya bu? Setiap kali 6 jual kilo. Bu? 6 kilo ya? Iya. Alhamdulillah. Dapat 3 ya? Dapat 3 dibagi 2. Iya. Satu porsi berapa harganya, Bu? Eh, 10.000. 10.000 sama telur, Bu ya? Iya. Oke, kalau yang biasa? 8.000. Sama Bu, berarti cukup murah Bu ya. Iya. Semoga laris manis barokah dunia akhirat. Amin. Maaf. Buat sangu budal haji Bu. Amin. Iya. Soalnya doa yang baik juga kembali ke diri kita Bu ya. Makanya selalu mendoakan orang lain tuh yang baik-baik. Kacangnya ini sudah di setengah halus di rumah Bu ya. Iya, sudah dihaluskan. Iya, jadi enggak terlalu bertenaga. Betul. Jadi kacangnya ini sudah dihaluskan dari rumah karena mengingat di sini yang antri banyak supaya nggak lama-lama bu ya. Ngolok. Antri banyak sekali, Rek. Mantap. Thank you.
tempatnya di depan Pasarean Makam Sunan Giri ya. Jadi banyak peziarah-peziarah yang angkutannya naik dokar seperti ini ya, atau delman. Tapi iya, yang antri banyak ya ini ya. Tuh, semuanya pada antri. Oh, mantap. Antri semuanya, Rek. Iya, antri semuanya. Karena salah satu budaya Indonesia tuh hormati antri. Iya. Jangan pengen Joni ya ke sini dong. Mantap. Mana-mana titik Mas, enggak apa-apa lah, enggak ada cinta banyak. Oke, ini stok kerupuk yang ke berapa black ini, Pak? Tahu Pak, pokoknya. Pokoknya diisi tuh, Pak ya. Habis diisi, dia diisi. Mantap. Iki nanggone rio-rio ya, Pak. Ketipu, Pak. Iya, soalnya belakang kongguan isini kerupuk. Gak isi roti, Pak. Satu porsi tahu tek dari Bu Sru'a parkiran Sunan Giri sudah saya pesan ya. Jadi porsi ini bisa dibilang cukup murah karena ini 10.000 sama dengan telurnya, guys. Langsung aja kita kulineran malam. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita acak-acak dulu. Oke. Tadi saya request sambelnya yang sedang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondur tak? Kondur no pak? Ajaklah ya. Wow. Mantap. Jadi setelah beberapa kali suapan yang saya rasakan di tahu tek Bu Sru'a ini, dia tuh sedap banget ya. Petis udangnya berasa banget. Jadi sebelum dibawa ke sini, beliau itu petisnya sudah diracik di rumah. Dan berasa banget bawang putih goreng itu gurih banget, Rek. Dan petisnya ini termasuk petis yang tergolong enak ya. Berpadu banget dengan togenya juga, dia masih keras. Itu menandakan bahwasanya toge ini masih fresh. Tahunya, telurnya, timing gorengnya itu tepat banget. Sedap. Mantap. Coba tadi kalau misalnya cabenya tambah banyak, mungkin gobius kali ya. Saya request yang cabenya sedang. Oke. Mantap. Pedes, Rek, mulai.
Mantap. A few moments later. Oke guys, demikianlah jalan-jalan kulineran malam kita di Kota Gresik, terutama di Tautek Bu Sru'a, depan parkir Sunan Giri Gresik. Dari semuanya ini adalah salah satu rekomendasi Tautek yang saya suka. Dari mulai bumbu, racikan Tauteknya itu sedap banget, dan yang paling penting ini cukup murah ya. Bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain-lain, bisa komen di bawah. Oke guys, jadilah orang bahagia, karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita jalan-jalan kulineran lagi guys. Oke, let's go.